Nah, setelah sudah jadi seperti ini sudah kalau kita preview ya, seperti ini. Nah. Kita cek lagi supaya quick actionnya. Ada, oke. Sudah betul. Kita cek ulang. Visible, enable, ya sudah. Betul. Ini juga high click none. Nah, coba kita perhatikan kalau high click none bedanya di mana. Nah, supaya tidak bunyi klik 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 klik, maka sini harus di ini standarnya none. Oke, ini juga sama. Sama. Sama dengan ininya juga harus biar tidak mengklik klik 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 klik, maka ketik atributnya harus non. Ya, ininya juga harus dilihat. Non semua, oke. Kalau sudah seperti ini, coba kita preview. Oke, sudah jadi. Kemudian kita kasih nama. Contoh seperti ini, label. Nah. Oke, ini karena labelnya propertisnya tulisi Jawa. Jawa saja.
YouTube channel. Biar untuk identitas Bapak dan Ibu itu ketika membuat warnanya hijau, disebut juga hijau, mau hitam boleh hijau. Ya, ini hijau ketika disable hitam, ketika menyala merah, nah, ketika diklik ya warna kuning boleh. Coba seperti apa? Nah, ini. Oh, ini tulisannya yang besar, fontnya yang tebal. Regular bold. Oke. Kurang besar. Oke. 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 Kemudian setelah jadi seperti ini, kita tinggal publish di preview tadi, sekali lagi di preview. Seperti ini gambarnya. Kemudian kita publish build. Nah, continue. Ini internetnya matikan dulu. Nggak akan ada masalah. Continue. Nah, kita karena menggunakan executable, ya, executable. Oke, next web file exe. Nah, karena ini nanti ketika akan loading tulisannya Jawa saja. Oke, okay, show, oke, okay, build. Ini nanti for outputnya di sini, oke, okay, build-nya. Oke, okay, kita back dulu. Okay, ikonnya, nanti tadi belum ikonnya, proyek, build, objek, ada ikon apa tidak tadi. Oh, spec. Property spec-nya mana? Ada ikonnya ya, solid green. Oh ya, oke, okay. Ini sudah betul. Jangan lupa disimpan dulu filenya, save ya. Proyeknya setting standar, villa skinnya ini, versinya ini. Custom icon ini. Itu di pack custom icon, oke. Okay? Tadi ikonnya supaya gambarnya bawor, tadi di tempatnya adalah di proyek ya. Setting ini custom icon. Tadi yang cari yang icon di ini icon. Masukkan. Oke. Okay. Oke. Okay. Sekali lagi preview. Nah, ini ikonnya adalah simbol gambar wayang bawor atau bagong. Bawor atau bagong. Oke, kita publish. Build. Continue. Web executable. Ini dikasih tulisan Jawa saja. Sukses. Ketika close kita open seperti ini. Nanti ini akan saya upload di Google Drive. Silahkan nanti Bapak Ibu untuk mendownload dan bisa digunakan untuk pembelajaran ketika ada pelajaran tembang mocopat dan sebagainya. Silahkan, selamat menikmati. Terima kasih, dari saya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.